Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas trailer film Virgin Mom episode 8. Di adegan pertama kita akan diperlihatkan saat itu Rianti datang ke rumahnya Andini. Sepertinya mereka berdua akan membahas hubungan terlarang antara Atit dan Andini. Alhasil Rianti pun mengungkapkan kekesalannya kepada Andini kalau dia sudah tahu semua kelakuan Andini dan Martin di belakangnya. Sontak saja Rianti pun berkata kepada Andini bahwa dia mungkin saja bisa memaafkan perbuatan Andini kepadanya, tapi dia tidak akan lupa perbuatan Andini itu kepadanya. Rianti menegaskan kalau dia akan selalu ingat atas apa yang telah Andini lakukan kepadanya, yaitu Andini sudah main serong dengan suaminya Rianti. Mendengar hal itu, Andini pun jadi cemas dan dia hanya bisa terdiam atas apa yang telah ia lakukan kepada Rianti. Andini pun malu dengan dirinya sendiri karena dia sudah mengkhianati temannya sendiri. Dia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Lalu adegan kedua kita akan diperlihatkan saat itu Dapa sedang menemani Naya yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Naya yang pingsan setelah dia mengetahui kalau Martin selingkuh dan Rianti akan bercerai dengan suaminya itu. Mendengar hal itu, Naya pun jadi cemas dan dia pun jadi pingsan. Sontak saja Dapa pun langsung membawa Naya ke rumah sakit. Terlihat Dapa saat itu sedang menemani Naya dan dia pun memeluk erat Naya supaya Naya tidak cemas lagi. Hal tersebut dia lakukan karena Naya sekarang sedang hamil dan Naya tidak boleh banyak pikiran karena itu bisa membuat tubuh Naya jadi tidak fit dan bayi di kandungannya jadi terguncang. Alhasil Dapa pun selalu menghibur Naya setiap waktu. Lalu adegan ketiga kita akan diperlihatkan saat itu Naya dan Dapa sedang mengobrol. Terlihat Naya sedang bersandar di bahunya Dapa. Melihat hal itu, Dapa pun semakin sayang karena Dapa sangat mencintai Naya. Sebab itulah dia sangat sayang dengan Naya dan dia selalu memberi perhatian lebih ke Naya. Setelah itu terlihat dia pun memegang pipinya Naya dan sambil berkata bahwa dia sangat mencintai Naya dan dia tidak bisa jauh-jauh dari Naya. Mendengar hal itu, Naya pun jadi merasa nyaman dengan Dapa saat dia berada di sisinya. Lalu adegan terakhir kita akan diperlihatkan saat itu Dapa dan Naya sudah pulang ke rumahnya. Sepertinya kondisi Naya sudah membaik, sebab itulah Naya disuruh dokter untuk pulang ke rumahnya. Seperti biasa, selalu ada Dapa yang menemani Naya kemanapun dia pergi. Setelah itu, Dapa dan Naya menemukan sebuah surat dari Rianti. Sepertinya Rianti meninggalkan pesan untuk Naya dan Dapa. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan Rianti dengan Om Martin semakin memburuk. Mereka dikabarkan akan segera bercerai. Singkat cerita, isi surat tersebut berbunyi, "Maafkan Tante yang pergi secara tiba-tiba seperti ini, tapi Tante merasa ini yang terbaik buat Tante." Mendengar hal itu, Naya pun jadi cemas karena dia bingung bagaimana nasib bayi yang ada di kandungannya itu. Sebab jika bayi itu sudah lahir nanti, pasti tidak akan ada yang merawatnya karena orang tua mereka sudah bercerai. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan trailer film Virgin Mom episode 8. Terima kasih.